بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amma ba'du qala Asy-Syaikh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali rahimahullahu taala amin ya Allah wa fi khabarin dan pada hadis yang lain annal abda bahwa hamba ada hamba ni la yun syaru lahu minas sanai ma yamla'u ma bainal masyriqi wal maghribi wa ma yazinu indallah janaha ba'udatin ada hamba la yun syaru sungguh dibentangkan lahu kepadanya Minasana'i daripada pujian me akan apa yang yang memenuhi me akan sesuatu apa-apa yang ada bainal masyriqi wal antara timur dan barat dipuji tersebar pujiannya dari timur sampai barat Masya Allah mana tuh apa berarti ini orang terkenal dipuji seanteru, dipuji. Subhanallah. Kalau kita bilang yang begini udah hebat aja. Ya? Jadi belum tentu. Wa mayazinu janaa Padahal bisa juga. Tetapi tidaklah mengimbangi di sisi Allah tuh pujiannya akan sayap nyamuk ya <tuh> Allah dibanding sama sayap nyamuk nggak <tuh> ada nggak ada apa, -apa. dipuji nanti siapa nih umatnya nih bawaannya berarti nih jamaahnya banyak nih banyak jamaahnya kalau dia hadir banyak Bererot banyak jamaahnya, jamaahnya banyak, tapi tidak mengimbangi. Itu pujian di sisi Allah akan sayap nyamuk, jadi masih gedean sayap nyamuk. Allahu Akbar. jadi, jangan kita puji orang, hebatin orang, lantaran banyak pengikutnya jangan dipuji banyak orang jangan yang kita lihat apa keistiqomahan istiqomah luzumu ta'atillahi ta'ala itu yang pandangan kita lihat kita itu orangnya istiqomah dalam ta'at kepada Allah lihat dia punya ibadah puasanya zikirnya sodakohnya Ikhlasnya, tawaduknya, subhanallah, itulah beliau. Tapi ingat, kita jangan pernah ngaku-ngaku ini. Masakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu orang hebat, walaupun sekalipun gak ada muridnya, sekalipun gak ada muridnya. ya. Nabi Khidir alaihi kan, salam sendiri aja. Wes <laughs> al-Qarni. Jadi jangan kita ukuran kita tuh banyak orang bawaannya muridnya banyak. Ya, berot kalau dia datang orang pada ngerubungin belum tentu. Kita puja-puji masalah hebat banget nih orang. Pleh kepleset tuh lidahnya. Kan ada orang yang begitu Kita puji kali dia ini Bagus banget, hebat banget Eh ngomongnya kepleset Salah, ditegur banyak orang Kan ada yang begitu Dibilang ini, dibilang ini Ditegur sama banyak orang hmm. Ini ya Kita jangan sampai salah dalam Artinya di sini kita jangan susun sama orang gitu ya. Dan jangan meremehkan orang, jangan mandang orang. Jadi tujuan yang kita lihat apa? Luzumu ta'atillah. Tuh lihat kalau ada orang tetap dengan taat kepada Allah taala Zohiran wa fisiri wal alaniyah. Emang udah biasa begitu dia terlalu selalu begitu dia punya amalnya. Nah, ini dia ini dia orang hebat, jarang seperti ini. Ini dia, kita tahu, umpama beliau, masya Allah, sepak terjangnya, masya Allah, perbuatannya, masya Allah, tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Jadilah saksi kepadanya. Ya. Nah, kalau kita ketemu orang seperti ini, jangan kita bergeser. Warwiya dan telah diriwayatkan Annal Hasanah Hamala Ilai bahwasannya Hasan Basri Imam Hasan Basri seorang tabiin terkemuka Imam Hasan Basri Hamala telah membawa Ilahi kepada Hasan Basri hmm. dibawain Rojulun oleh se seorang laki-laki min Khurasan dari negeri Khurasan kalau sekarang negeri Khurasan itu wilayah Iran Uzbekistan, ya Afghanistan yang tantan-tantan -tan -tan itu ya, <tuh> wilayahnya itu. Ya. Sekarang ada seorang laki-laki datang kepada Hasan Basri membawa sesuatu apa tuh kisan bungkusan dompet ya Mana kisan kalau kamus kan dompet, bungkusan lah. Mungkin kalau dulu mah enggak dompet kali bukan dompet dulu mah ya bungkusan ya. <tuh> 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 ba dan sirafihi min majlisih setelah berpalingnya Hasan Basri pulang setelah pulang beliau pulang min majlisih dari majlisnya dibawa itu bungkusan. datang ke Hasan Basri. Ya ini mungkin mau nyogok ini mungkin mungkin ini mau nyogok Hasan Basri ini. Duit isinya dirham. Fi ikom satu alaf dirhamin wa asharatu aswabin min rokiqil bazi. Masya Allah. Di dalamnya ada ya 5000 dirham Mau oh, gak tanggung-tanggung tuh Dibawain wit banyak banget Yang bawain ya, Pejabat lagi <laughs> sepuluh, ya aswabin Dan 10 Ya 10 potong baju katakanlah ya 10 baju 10 potong baju bahasa kita ya 10 helai baju Dibawain 10 baju 10 style baju. Baju yang mana terbuat dari bahan apa? Min kil bazi dari ya. Oh, ini ya. Ya. Kain ya, Kain kapas atau kain linen atau bahasa yang enaknya benang halus ya. Terbuat ya baju yang termuat dari benang yang halus. Masya Allah. Termuat dari baju termuat dari benang yang halus berarti cakep ini. Ini baju terbuat dari benang yang halus, cakep banget ini. Jadi baju cakep dibawain 10 setel baju. 5000 dirham dibawain. Masya Allah. Nah, kita sekarang ya iya. dibawain duit umpama kita dibawain duit berapa satu triliun setengah masya allah nolak jangan ya. <laughs> kita belum pernah ngeliat di segitu kok dibawain segitu waduh orang kalau kita pengen berdakwah jangan terima duit Maksudnya ama duit-duit yang ada maksudnya. Kalau ada orang bagi kita, nggak ada maksud apa-apa, dilempar, Mbak, ambil. Sekalipun dilempar, ambil. Kata guru saya, guru musyid, Aba Anom, kata beliau, sekalipun dilempar, ambil. Apalagi dikasih baik-baik, nggak -baik. ada tujuannya, orang itu pengen sedekah sama kita, ambil. Namanya kita nolongin, menerima sedekah, juga sedekah. Wakola dan berkata dia tu orang itu yang orang laki-laki itu, itu. Ya Aba Saidin wahai Aba Said, hazin nafakotun ini belanja. Hazin nafakon ini belanja. Masa kita ini, nafakot. Ini, belanja, ini, ini ini belanja ni, ni duit. Wahai kiswatun ini pakaian. Faqala al-Hasan lalu berkata oleh Hasan Basri, "Afaqallahu ta'ala, semoga Allah sehatkan engkau." Imam Hasan Basri masih tetap sopan walaupun diginiin, walaupun beliau nolak, "Afaqallah, semoga Allah sehatkan engkau." Dumma ilaika nafaqataka wa kiswataka. Kumpulkan untuk engkau akan nafkah engkau dan pakaian engkau. Buat ente aja. Bahasa kita begitu. Buat ente aja buat nafkah inti aja dah. Hmm. Saya enggak, buat kamu aja. Subhanallah. Ini Ustaz Abdul Somad ya. ya. Ustaz Abdul Somad ya? Beliau itu ulama, insyaallah beliau ulama. Beliau ulama. Dari mana banyak ulama-ulama yang yang suruh beliau untuk jadi wakil presiden tapi beliau ogah. Insyaallah. Ini enggak sembarangan. Ya. beliau oh, enggak tapi yang lain mau tuh, <laughs> ya, beliau enggak mau. Ini satu dalil ya. beliau zuhud itu, mm -hmm. insya Allah. Falah hajat lana maka enggak hajat bagi kita bisa dengan demikian itu, enggak ada hajat bagi kami dengan demikian itu kami enggak perlu kata Hasan Basri. Inna'u manjalasa mislam majlisi Kata beliau Sesungguhnya siapa saya yang duduk Seperti majelisku ini Hada Wa qabila minan nasi Wa minan nasi Dan dia menerima daripada manusia Mislah ada Manusia yang seperti ini Laki Allah Ta'ala Maka nanti dia jumpa kepada Allah Ta'ala Yaumal qiyamati pada hari kiamat Wala khulaqa lahu Enggak ada bagian baginya Inna un. Jadi nanti kalau kita ditawarin tuh duit banyak kayak begitu, ama pejabat ada maksud tujuannya, atau ditawarin jabatan ada maksud tujuannya untuk mengkunci mulut kita, lalu kita mangap aja. Nanti di akhirat lah kolak kolahu, enggak ada bagian. Sedih dah yang begini. Duit banyak-banyak, wah -banyak Segini kita udah cukup mau ngapain? Cukup mau ngapain? Mau ngapain? Alhamdulillah, kita cukup. Kita gratis aja lah. Alhamdulillah, cukup. Masya Allah. Enggak ada kita ambil semetet pun kata enggak ada, enggak ada, enggak ada. Tapi cukup Alhamdulillah. Dijanji nama Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu diangkat. Diangkat derajatnya. Diangkat. Itu orang yang ngaji, yang berilmu. Bagaimana kalau yang ngasih ilmu tuh, perantara yang ngajarin. takafalallahu ya yeah. talibul ilmu talibul ilmi Allah jamin rezekinya orang yang menuntut ilmu itu yang ngaji dijamin bagaimana yang ngajarin walaupun enggak walaupun gratis apalagi gratis tuh bikin berkah mudah-mudahan barokah amin ya Allah mm -mm. Wa an Jabirin dan dari Jabir radhiyallahu anhu mauqufan hadisnya mauquf wa marfuan juga marfu. Qala <tul> <tul> berkata ya qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tajlisu inda kulli alimin jangan kamu duduk-duduk di sisi setiap orang alim jadi jangan sembarangan kita duduk aja sama orang alim Ya, jangan sembarangan duduk jangan sembarangan kita mencari guru jangan tentang-tentang tuh banyak ilmu murid-muridnya belum tentu Astagfirullahaladzim saya tidak menghina orang-orang ya saya lagi menggambarkan ini Jangan kamu duduk di setiap orang alim. Jangan kamu duduk di setiap Ustadz kiai pengajian. Jangan. illa kecuali ila alimin yad'ukum min khamsin kecuali kepada orang alim yang dia mengajak kamu daripada lima ila khamsin kepada lima dia yang ajak ini minas syakki ila yaqini dari ragu kepada yakin nah, kalau ada ulama yang kayak begini duduk sama beliau jangan apa enggak duduk jangan Jangan berlepas darinya. Tadi enggak yakin, sekarang yakin. Duduk. Wa minar riya'i ilal ikhlasi dan dari ria' kepada ikhlas. Beliau selalu mengajak itu. Ayo ikhlas. ikhlas, ikhlas, ikhlas. Jangan riya' ikhlas. Lillahi ta'ala nanti Allah tolongin. Diajak kita kepadanya. ikutin ulama yang kayak begitu. Jangan ditinggal. Wa minar rogbati ila zuhdi dan dari gemer terhadap dunia ila zuhdi menuju kepada zuhud terhadap dunia. Ikutin kalau ada ulama yang ngajakin ini dan dia memang begitu. Ikutin. Wa minal kibri ila tawadui dan dari sombong kepada tawadu. Dia selalu menyerukan ini, jangan sombong. Ayo kita tawadu. dan dia memang melakukan itu. Ikutin. Wa minal adawati ilan dan dari permusuhan kepada nasihat dia selalu mengajak kepada perdamaian. Enggak mau bermusuhan. Maafkan saja. Berbeda boleh tapi musuhan tidak. Berbeda boleh. Ya. Ya kan ada guru kiai ya. mau kiai ya kan berbeda. Wajar oh, enggak apa-apa. kiai mak kiai Seperti Covid kemarin itu beda-beda. Ya. Siapa yang mencela nah, jangan ikutin tuh. Yang mencela jangan ikutin. Ya. Kalau ada dia mencela tuh, kiai mencela kiai itu yang mencela jangan ikutin. Yang dicela ikutin. <laughs> jangan ikutin tuh yang mencela. Hmm. Mau jangan ikutin. Walaupun pinter, muridnya banyak, jangan diikutin. Kenapa? Sudah mencela. Kemarin kita sudah kaji tuh. Kata Imam Ghazali, kalau mencela, mencela, mencela itu dunia. Jangan diikutin. Walaupun muridnya banyak. Hmm. Biar kita jangan suka mencela. Berdamai, berdamai, berdamai. Biarin. Dia begini, biarin. Dia begitu, biarin. Hmm. Maafin aja. Jika ada dalilnya silakan. Wa qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman fa kharaja maka keluar ya ala qaumi kepada kaumnya fi zinati pada perhiasannya ya, dengan perhiasannya qala alladziina yuriduuna alhayata ad-dunya berkata oleh orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia ya lana. Wahai kiranya, bagi kami, mislama utia seperti apa yang pernah diberikan koruna kepada korun. Sesungguhnya dia mempunyai bagian yang banyak, katanya begitu. Iri kepengen seperti korun nih, orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, pengen duitnya banyak, eh, orang dunia tuh. Wa qala alladhina utul ilma dan berkata orang-orang yang diberikan ilmu wa ilakum celaka kamu. Sawabullahi khairun liman amana. Berkata orang-orang yang diberikan ilmu celaka kamu pahala Allah itu lebih baik untuk orang yang beriman. Pahala Yang dicari itu pahala dari Allah. Bukan harta benda. Jadi jangan dicari harta benda. Kalau kita cari harta benda, nah, iman kita terkikis. Kita kokohkan keimanan kita, nanti harta benda datang sama kita. Percaya itu. Sekarang duit kita segini, anak kita masih kecil-kecil. Jangan bingung, ntar kalau anak kita mau sekolah gimana? Tak nah, kalau kuliah gimana? Jangan bingung, ntar datang sendiri. Artinya apa? rezeki kita sekarang bukan rezeki kita nanti. rezeki kita nanti, anak kita gede, dikasih lagi sama ya, Allah. Tenang aja. Jangan kita bingung, cari ini, cari ini. Akhirnya korupsi, apa macam-macam itu. Jangan. Usaha aja yang halal. Usaha yang halal. Gitu. Fa'arufa ahlul ilmi bi'isaril akhirati ala dunya. Maka mengetahui oleh ahli ilmu dengan mengutamakan akhirat atas dunia. Masya Allah. Ahli ilmu tahu Ya, yaitu dengan mengutamakan akhirat atas dunia. Jadi kalau begitu intinya apa nih supaya kita selamat? Ilmu ngaji. Ilmu seperti ini, Pak. Ini kita beruntung bisa kita ngaji di sini. Eh ya ini kitab nggak gampang ya. Kitab nggak gampang ini. Susah ini kitab. Nah, Alhamdulillah kita bisa ngaji. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah.